Guys, adik bungsu sudah sampai di tempat rekreasi Elua. Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe di channelnya adik bungsu. Adik bungsu datang rame-rame dengan Oma Mami Betty, Kak Henry, Kak Ria, Jere, guys. Ada lupu-lupu guys ini. Nah, ini ada lupu-lupu. Bukan hari libur, jadi yang datang sedikit. Ini ada tangga-tanggaan untuk permain anak-anak. Seru guys datang di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini ada Jere, ada Kak Henry. Oma Mami Betty juga sibuk. Oma Betty ini apa sama Kak Ria juga rame-rame di sini. Tapi suasananya agak-agak sedikit rame sih, biarpun ini ya Oma Mami Betty. Iya, kolam renang. Ini. Guys, kita camping ini di tempat mana? Kakak Jere mana? Kakak Jere. Nah, ini. Jadi kita sudah kasih panas, sudah isi di ini. Pop mie. Oma Betty juga aduk-aduk. Kita bermain guys. Kita juga makan siang. Lihat itu, Kak Jere itu. Makan banyak, dia cocok tinggal di luar. Guys, ini ayunannya. Ini guys. Ini Oma Mami Betty. Oma Betty habis main ayunan sekarang jadi pusing. Tidak tahan dengan ayunan. Masa, tapi mau masa bermain kita, ayunan dengan cucu. Malah kita tambah pusing kan? Iya. Sudah kita perjalanan dari Kupang menuju ke sini belok-belok, tambah main ayunan lagi. Di sini juga ada kolam renangnya. Ini di dalam sini. Di dalam sini ada kolam renang. Di Taman Wisata Oeluan ini di samping ada apa? Ayunan. Apa? Lopo-lopo. Ada lopo-lopo. Untuk kita santai makan-makan dan ada untuk permainan anak-anak. Iya. Dan ada yang mau berenang juga bisa, tapi sayangnya
tolonglah perhatian semua, karena kita di sini tidak bayar gratis ya, tidak gratisan. Ini ada dibungkus karcis juga. Tolong untuk kamar mandinya, airnya tergenang, air boleh bang, air melimpah, sayang airnya tergenang mungkin tersumbat. Iya. Itu saja untuk menjadi masukan agar mendapat perhatian dari pemerintah ataukah pengelola, kita kurang tahu. Aduh, ini cucu masih mau bermain. Masih belum. Ya belum. Jadi bagaimana? Belum pulang. Belum pulang. Oma Pung cucu ini belum pulang. Masih main ayunan terus. Dah. Tidak mau pulang guys, main ayunan terus. Ada orang jualan di sini. Kalau hari Sabtu dan Minggu ramai guys. Ini karena hari biasa, jadi agak sepi ini lupu-lupunya. Ini di Taman Oiluan, tempat rekreasinya keluarga. Berdatangan di sore hari, berdatangan ya, karena mereka mau mandi berenang. Keren ya guys, adik bungsu pulang dulu ya. Perjalanannya mau dilanjutkan lagi ke Attambua. Nanti sampai di Attambua kita melihat tempat wisata bulan. Nah ini cucu ini. Ini. Mar sudah. I've changed for the better.